Mengulik jejak digital dari bakal calon gubernur Jakarta yakni Ridwan Kamil. Pasalnya, cuitan lawas Ridwan Kamil bernada menghina Jakarta hingga menyindir DPR. Ini Ridwan Kamil pun meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Ridwan Kamil melalui akun X pada Minggu 25 Agustus. Ia mengakui bahwa dulu kerap aktif bersuara di Twitter melalui cuitan-cuitannya. Bahkan Ridwan Kamil mengakui bahwa cuitannya kerap bernada mengkritik, menyindir, dan nyinyir. Ia menyebut saat itu dirinya masih merupakan seorang netizen yang kerap marah. Pria yang akrab disapa RK itu mengakui bahwa dirinya tidak bijak saat menyampaikan kritikan. Namun seiring berjalannya waktu, Ridwan Kamil mengakui cuitan lawasnya berdampak saat dirinya menjadi wali kota Bandung maupun gubernur Jawa Barat. Lantas RK menyampaikan bahwa setiap orang akan melewati fase-fase menjadi tukang proses, anak muda yang rebel penuh kritik dan sinisme. Menurutnya, semua orang juga berproses dan harus menjadi lebih bijaksana hingga tahu diri. Di akhir cuitannya, RK menyampaikan permintaan maaf kepada siapapun yang merasa tersakiti oleh cuitan-cuitan lamanya. Ia mengaku kurang bijak dan kemungkinan kurang literasi, bahkan kurang sopan. Tapi ia mengaku banyak belajar dari hal itu. Diketahui viral cuitan-cuitan lama RK yang berisi kritikan dan nyinyiran terhadap Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.